Never up, never down, never. Like a flame in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feel so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. Selamat siang rekan-rekan guru dan seluruh siswa SMA 1 BPK Penabur Bandung. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah rutin kita di hari Jumat. Dan tema ibadah hari ini adalah mental juara. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Ibadah kita hari ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan penuh rasa syukur, mari kita naikkan pujian Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Dalammu mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh.
cita-citaku penuh. Mengawali bulan Agustus atau bulan kemerdekaan, mari kita tanamkan rasa dan semangat nasionalisme yang tinggi. Untuk menjadi seorang pemenang, dibutuhkan proses dan juga perjuangan. Melalui tema mental juara, bersama-sama kita akan menerima pesan firman Tuhan agar kita menjadi pribadi yang pantang menyerah. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Sebelum kita menerima dan juga mendengarkan firman Tuhan di ibadah hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita mohon pimpinan dari Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang akan Tuhan berikan bagi kami. Sejenak kami akan mendengarkan dan menerima sabda firman Tuhan. Urapilah setiap dari kepada kami Tuhan. Berkati agar kami dapat mengerti dan juga menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Biarlah iman yang kami miliki bukan hanya sekedar tentang pikiran, tetapi apa yang Tuhan telah teladankan juga kami dapat lakukan dan praktikan di dalam setiap aktivitas yang kami kerjakan. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari surat 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Saya ulangi sekali lagi, 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di siang hari ini. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara serta melakukannya. Haleluya. Rekan-rekan guru dan siswa-siswi Semak 1 Penabur Bandung, untuk mengawali renungan dan firman Tuhan di ibadah hari ini, kita akan melihat sebuah cuplikan video berikut.
Ya, saya yakin bukan hanya saya yang telah menyaksikan cuplikan video yang barusan kita lihat bersama-sama. Pasti mayoritas teman-teman dan rekan-rekan guru juga melihat cuplikan video tersebut dari berbagai media sosial yang kita gunakan. Meski sempat diwarnai dengan challenge dari pihak lawan, pada akhirnya ganda putri Indonesia Grecia Poli'i dan Apriani meraih medali emas dalam ajang Olimpiade Tokyo 2020. Jujur saya sangat terharu menyaksikan kemenangan mereka. Bahkan ketika berkali-kali saya memutar dari media sosial, saya juga masih merinding begitu ya. Masih sangat terharu sekali, apalagi ketika lagu Indonesia Raya berkumandang ya. Bendera merah putih berada posisinya lebih tinggi dibandingkan bendera yang lain. Sebagai rakyat Indonesia tentu saya bangga. Kita semua bahagia atas prestasi atau pencapaian dua Sri Kandi bulu tangkis Indonesia. Meskipun kita tidak terlibat secara langsung, kita support datang ke Tokyo ya. Kita hanya menyaksikan, tetapi saya yakin bahwa doa dan semangat kita menjadi kekuatan serta motivasi bagi mereka, bagi pasangan ganda putri kita. Raihan emas dari ganda putri Indonesia seolah menjadi air di tengah padang gurun yang gersang. Kenapa demikian? Pastinya beberapa dari kita sudah jenuh dengan pembatasan yang saat ini masih diberlakukan. Kita diharuskan untuk lebih banyak beraktivitas di rumah dan sangat mengurangi pertemuan-pertemuan secara langsung, apalagi jika melibatkan orang dengan jumlah banyak. Tapi percayalah bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah ini juga demi kebaikan bersama, teman-teman. Kemenangan Grecia Poli dan Apriani telah memberi makna perjuangan dan semangat yang pantang menyerah dengan keadaan. Secara dari peringkat, mereka sama sekali tidak diunggulkan, gitu ya, untuk menjadi nomor satu peraih medali emas dalam ganda putri bulu tangkis. Tetapi mereka mengesampingkan peringkat. Mereka mengawali setiap pertandingan dengan sebuah perjuangan. Perjuangan yang penuh dengan harapan, optimistis, dan motivasi yang tinggi. Dalam sebuah istilah mungkin teman-teman pernah mendengar kata do the best and let God do the rest. Hasil memanglah penting, tetapi bukan satu-satunya hal yang harus selalu untuk dipikirkan. Jika selalu dipikirkan, maka target atau hasil dapat membebani kerja keras yang kita lakukan. Di samping kerasnya latihan, kedisiplinan, dan pengorbanan yang dilakukan oleh para atlet terbaik bangsa, satu hal yang juga harus ditanamkan, yakni mental juara. Dari euforia yang kita rayakan beberapa hari ini, mari kita kembali belajar dan memaknai pentingnya mental juara dalam diri kita. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya." Meski tidak memiliki latar belakang olahragawan begitu ya, tetapi Rasul Paulus menggunakan berbagai perumpamaan lewat beberapa jenis olahraga, dan salah satunya adalah lari. Paulus mengingatkan hal ini karena dia tahu persis bahwa hidup ini, hidup yang saat ini kita jalani, bagaikan sebuah gelanggang olahraga, di mana tentunya mencari para atlet yang terbaik, yang bertahan pada proses. Life is indeed a race. Tidak semua orang mampu mencapai garis finish dan keluar sebagai juara. Seperti itulah Paulus menggambarkan kehidupan iman kita. Perjuangan yang harus dihadapi sepanjang hidup. Dan tentu ini tidaklah mudah. Selalu saja ada hambatan, ada rintangan, ada halangan yang harus kita lewati. Dan itu juga bukan hal yang sederhana. Sedikit saja kita lengah, kita bisa terjatuh dan gagal untuk mencapai garis akhir. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu
memperolehnya. Demikianlah kata Paulus. Gracia Poli dan Apriani dalam perjalanannya menjadi juara tentu tidak mudah. Dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan semangat dan juga ketekunan agar bisa mencapai prestasi yang sangat membanggakan. Siapa yang tidak ingin dalam hidupnya, ya, seumur hidupnya mungkin sekali menjuarai ajang Olimpiade, ya, di mana para atlet terbaik negaranya dikirimkan untuk bersaing satu dengan yang lain. Perjuangan mereka bisa jadi sangat-sangat berat setiap harinya. Lihatlah bagaimana para atlet menghabiskan hari-harinya. Mereka harus menata porsi makan mereka, harus bangun pagi-pagi untuk berolahraga, untuk menguatkan fisiknya dan terus berlatih. Pola dan jadwal latihan mereka mungkin sangat menjenuhkan bagi kita. Pengorbanan tenaga, waktu, dan bahkan kesenangan-kesenangan pribadi pun turut menjadi harga yang harus dibayar untuk sebuah keberhasilan. Tanpa itu, maka jangan berharap, ya, kita dapat give away prestasi begitu, ya, cuma-cuma tanpa pengorbanan yang harus dilakukan. Mental juara pun menjadi hal yang sangat menentukan keberhasilan kita dalam melewati segala tantangan. Karena itu kita harus terus membangun mental seperti seorang juara. Paulus kepada jemaat di Roma mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Hakikat orang percaya adalah pemenang, teman-teman. Pengorbanan Tuhan Yesus telah melayakkan kita untuk menang atas maut. Kita tidak diserahkan ke dalam dosa, tetapi Kristus telah membebaskan kita. Sebagai orang yang bermental juara, kita juga harus mengetahui dan mengerahkan tujuan kita. Rasul Paulus kembali menulis suratnya kepada jemaat di Korintus. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kita harus tetap fokus kepada tujuan akhir, tidak mengumbar waktu, tenaga, dan pikiran untuk sesuatu yang sia-sia. Fokus kita adalah pada tujuan dan arah sesuatu yang ingin dicapai. Mental juara jelas dibutuhkan, ya, teman-teman, untuk itu. Karena itu apapun kondisi dan situasi yang sedang dan akan kita hadapi, tetaplah fokus dan teruslah berjuang. Keep running on the right track. Jangan melenceng dan berlombalah sebaik-baiknya. Jangan terus-menerus menoleh ke belakang, melihat berbagai kegagalan, kekecewaan, kekhawatiran di masa lalu yang justru akan memperlambat laju kita untuk mencapai garis finish. Dan bahkan mungkin kalau kita terlalu fokus melihat ke belakang, maka hal tersebut justru dapat menjadikan kita gagal. Well, rekan-rekan guru dan juga siswa-siswi yang terkasih di dalam Tuhan, perolehan medali emas dari ajang Olimpiade Tokyo adalah kado bagi bangsa kita, Indonesia, yang pada tanggal 17 Agustus nanti tepat berusia 76 tahun. Sebagai pelajar Pancasila, mari kita miliki mental juara, mental yang terus mau berjuang dan bekerja keras untuk mencapai prestasi yang maksimal. Jika saat ini kita belajar di tengah pandemi, kita terbatas dalam berbagai aktivitas yang kita kerjakan, saya mau ajak kita semua untuk tidak menyerah. Seperti tagline Smak 1 Unlimited, kita adalah pribadi yang tak terbatas dalam berkreasi. Tuhan Yesus telah menganugerahkan talenta dan kemampuan agar kita dapat terus mengaktualisasikan diri di tengah konteks kehidupan yang saat ini kita jalani. Kiranya kasih Allah senantiasa memampukan dan memberkati kita. Kita masuk
waktu saat hening. Rekan-rekan guru dan siswa-siswi yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat kita di ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia yang tidak berkesudahan atas kehidupan kami. Kami percaya bahwa melalui firman-Mu yang kami dengar di siang hari ini, kami boleh menjadi pribadi yang semakin memiliki mental juara dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap tantangan yang akan kami hadapi. Tuhan, saat ini kami menaikkan doa syafaat. Pertama-tama kami mau berdoa Tuhan untuk rekan teman kami yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit. Kami mau berdoa Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan agar mereka dapat kembali beraktivitas bersama dengan kami, belajar bersama, berdiskusi di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Tuhan yang memberkati setiap obat-obatan yang dikonsumsi, perawatan yang dilakukan, ataupun keluarga yang saat ini menopang, memberikan kekuatan. Tuhan pulihkan. Kami percaya bahwa Engkaulah tabib yang agung dan Tuhan yang mampu untuk menyembuhkan, memulihkan. Sehingga teman-teman kami memiliki tubuh yang kembali sehat dan kuat untuk bersama-sama hadir bersama dengan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk rekan teman kami yang dalam satu minggu ini berulang tahun, terima kasih Tuhan Engkau telah menambahkan satu usia yang baru untuk teman-teman kami. Berikanlah sukacita umur yang panjang, kesehatan yang datangnya dari Tuhan dan juga berkat. Dan juga kiranya di usia yang baru, teman-teman kami boleh memperoleh hikmat daripada Tuhan, sehingga semakin serupa dengan Kristus, dapat membedakan apa yang baik dan apa yang tidak harus mereka kerjakan. Kami juga mau berdoa Tuhan, kami bersyukur untuk proses vaksinasi yang sudah berlangsung kemarin Tuhan. Engkau menyertai, Engkau menjagai kami. Engkau melancarkan setiap proses yang sudah dilangsungkan dan kiranya melalui vaksinasi ini kami dapat menjadi agen-agen yang dapat memutus rantai penyebaran virus corona yang saat ini masih ada di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, itu semua karena kasih penyertaan daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses pembelajaran yang saat ini kami langsungkan secara daring melalui pembelajaran jarak jauh. Tentu banyak kelemahan, tentu banyak kekurangan, tapi kami percaya bahwa Engkau yang memperlengkapi kami dari setiap device jaringan internet yang kami gunakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Berikanlah kami semangat Tuhan sebagai anak-anak-Mu di dalam segala hal yang akan kami hadapi. Di dalam keterbatasan yang saat ini kami alami, kami percaya bahwa kasih kemurahan Tuhan senantiasa hadir untuk terus menopang dan menguatkan kami. Kami alaskan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita masuk dalam pengutusan. Biarlah setiap dari kita belajar untuk fokus pada tujuan dan menjalani perziarahan hidup seperti gelanggang olahraga, di mana ada garis akhir yang harus kita capai, serta percaya penuh bahwa Tuhan Yesus menemani di dalam setiap langkah kita. Kita angkat pujian lebih dari pemenang. Kita
Mari bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih untuk rekan-rekan guru dan rekan-rekan siswa yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Mari kita tanamkan selalu mental seorang juara di dalam setiap kehidupan dan tantangan yang saat ini kita hadapi. Selamat kembali beraktivitas, tetap jaga kesehatan, ikuti langkah protokol yang sudah diterapkan oleh pemerintah, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.